Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel YouTube Info Inspirasi. Nah, untuk kali ini kita akan bikin tutorial squishy donat owls, donat burung hantu. Seperti biasa, bahannya yang kita siapkan pola, spons, double tip, gunting, cutter, tisu, dan spidol. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa di like ya, kemudian di subscribe. Oke, let's get started. Nah, pertama-tama kita salin dulu ya polanya ke spons. Merapikan pola menggunakan gunting ya. Oke, ini udah jadi ya polanya teman-teman. Ini depan, di belakangnya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan double tipin sponsnya. Ini kita kasih tisu dulu sebelum kita ngasih double tip di dalam bolongannya. Karena kalau kita kasih sekarang nanti dia akan nempel-nempel. Jadi kita kasih tisu dulu, setelah itu baru kita double tipin yang di dalam ya. Oke. Kita kasih tisu dulu ya. Lanjut memberi tisu. Thank you.
tisuin, oh susah banget. Karena pas kita masukin di sini dia akan menempel. Selesai kasih tisu nih, kita coba lihat udah cukup slow ya. Nah, makanya kita harus pastikan bahwa semuanya tertutup oleh double tip dan tisu, jadi dia akan slow. Oke, selanjutnya kita akan warnai squishy-nya. Oke, kita lanjutkan dengan mewarnai squishy-nya. Ini nanti teman-teman boleh dibantu dulu, misalnya dilukis menggunakan pensil ya, jadi bisa lebih rapi. Oke, kita lanjut dengan memberi meses. Kita kasih yang warna biru dulu ya. Kasih misesnya, terus udah lengkap semua. Selanjutnya nanti tinggal kita squeeze, tapi kita keringin dulu ya, 10-15 menit. Oke, ini udah kering, kita coba squeeze ya. Let's squeeze. Wow, slow loh. Nah, menurut teman-teman ini slow atau enggak? Boleh komen di bawah. Teman-teman juga boleh komen mau dibikinin squishy apa lagi nih.
Nah, bagi teman-teman yang kemarin sudah komen, terus mau minta dibikinin squishy, sabar ya, karena nanti akan dibikinin semuanya satu persatu. Oke, teman-teman semuanya, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga boleh dipencet loncengnya ya, biar nanti teman-teman dapat notifikasi video terbaru yang diupload oleh channel Info Inspirasi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.